Assalamualaikum, saya Amira. Saya mau bikin gyudon gampang. Bahannya daging iris 170 gram, gula 1 sendok, soyu, kecap asin Jepang 5 sendok, bawang bombay setengah, iris panjang. Yuk kita masak. Pertama, olive oil dituang di fry pan. Lalu kita nyalakan apinya sampai minyaknya jadi panas. Dua, lalu kita masukin dagingnya sampai warnanya jadi coklat. Ya, aduk terus sampai dagingnya warnanya jadi coklat. Lalu masukin gula, aduk-aduk lagi. Ini itu gyudon yang ada di Yoshinoya. Kalau bikin sendiri jadi murah. Ini jadi coklat. Sekarang soyunya dimasukkan. Aduk lagi. Bumbunya gampang, cuma soyu dan gula. Aduk terus sampai airnya sedikit menghilang. Soyu itu rasanya asin, jadinya kalau tambah gula menjadi enak. Ini airnya sudah berkurang, jadi kita masukin bawang bombay. Diaduk terus sampai bawang bombaynya layu. Ini sudah jadi lemas. Ya, selesai. Sekarang kita mau packing. Saya sudah selesai bikin gyudon. Ya, harganya saja 15.000, murah banget.